Yoi, ketemu lagi bareng gue di channel Grafis tentunya bersama admin dengan selalu berikan informasi-informasi terbaru dan terupdate seputar dunia kripto, momen. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa gue mau nyampain dulu buat kalian semua para gratisan-gratisan people gue di seluruh Nusantara. Gimana kabar kalian? Tentunya sudah semakin banyak banget token kripto ataupun koin kripto yang kalian hasilkan dari berbagai link ataupun website-website yang sudah pernah kami share, baik itu di channel Telegram maupun di video kami sebelumnya. Itu udah banyak banget dan kalian bisa gunakan websitenya karena websitenya itu terbukti gratis dan ngebayar, itu nyat yang paling penting. Dan untuk kesempatan kali atau di pembahasan video kali ini, gue mau ngebahas sebuah voucher yang baru banget. Dan gue juga baru main, gue baru nemuin sebuah voucher ini. Dan kita langsung aja untuk masuk ke dalam voucher pay terlebih dahulu untuk menyalin wallet address kita ya. Tentunya kita wajib menggunakan voucher pay dan kita menggunakan wallet Bitcoin ya, men ya. Oke, sekarang kita udah berada di dalam deposit address. Jadi kita salin dulu walletnya. Kalau misalkan nggak ada tanda kopinya, lo tinggal klik aja lama, lo tahan ya. Nanti ada tulisan salin, lo klik aja di situ, seperti yang ada di video ini ya. Dan lo bisa lihat di sini untuk Bitcoin kami yang dihasilkan itu baru 26 satoshi. Ya. Ini voucher B baru ya. Ini gue pakai HP satunya, jadi belum ada koin ya, belum ada satupun koin yang gue cari dari sini ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ya. Kita masuk ke dalam websitenya. Jadi nanti ada beberapa step, ada beberapa tahap yang gue bakalan jelasin secara detail banget, lebih detail dari penjelasan gue yang sebelumnya mungkin ya. Oke, di sini kita udah berhasil masuk ke dalam menu dashboardnya. Kita berada di dalam website CoinChat ya, CoinInChat kalau nggak salah. Oke, di sini lo bisa lihat untuk balance kami itu udah 0,01 ya, jadi berarti itu udah mencapai minimum untuk dilakukan withdraw ya. Untuk referral kita dapat 5, yaitu bukan paksaan, yang jelas gue tanpa paksaan untuk mereka yang mau bermain di sini ya terserah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, terserah itu ya. Oke, sekarang kita langsung aja untuk pastekan wallet kita yang udah kita copy tadi, dan itu lo bisa lihat untuk di balance dan minimum ya, lo bisa lihat di situ. Untuk di mana nih? Kita kasih tanda dulu ya. Aduh sorry, delay banget. Maklum ya, ya di sini HP-nya HP kentang masian. Jadi ya harap maklum, Bang. Oke. Di sini mana nih? Itu adalah minimum ya 0,01 US dollar ya. Di situ untuk balance yang udah kami dapatkan itu udah sekitar 0,01009. Jadi kami udah mencapai minimum ya. Udah pasti bisa untuk melakukan withdraw. Oke, terakhir ya, di sini bisa untuk melakukan withdraw dan sudah sukses. Kita langsung aja cek di bagian history. Apakah langsung approve? Kalau misalkan approve berarti di metode pembayarannya itu menggunakan instant payment ya. Ini yang paling banyak dicari gitu ya. Oke, di sini udah lo lihat ya, ada approve 0,01 14 second yang lalu gitu ya. Dan sekarang kita cek di bagian voucher pay. Oke, di sini kita nggak ada ya, nggak ada lo, nggak ada dari voucher yang tadi ya. Kita langsung aja cek untuk refresh. Jadi kalau misalkan koin kalian itu belum masuk, lo refresh aja ya. Lo refresh nanti bakalan muncul koinnya ya. Oke, sekarang udah bertambah yang tadinya itu 26 dan sekarang udah bertambah menjadi 58 ya. Sesuai dengan apa yang udah kita withdraw tanpa potongannya dan instant payment. Kalau misalkan kalian pengen bermain di sini atau di website ini ya silakan. Linknya udah gue sediakan di deskripsi video dan link tersebut mengandung link referral atau link yang bisa mendapatkan komisi. Jadi ketika kalian nanti klik ya, lo pikir dulu. Kalau misalkan bener-bener niat untuk bermain di sini ya silakan. Gua nggak ada paksaan. Yang jelas gue udah jelaskan di sini adalah yang gue cantumkan di deskripsi adalah link referralnya ya atau link referensi. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam websitenya lagi. Oke, di situ balance-nya udah nol ya atau udah habis ya, udah kita withdraw semuanya, total udah kami withdraw dan sekarang disisain nol. Oke. Di situ kita mau lihat earningnya itu apa aja sih ya. Kita lihat satu persatu, kita kasih tanda ya. Oke, kita linkerin dulu ya. Jadi di bagian situ ada namanya sisa ketinggalan satu ya. Maaf Bang, ketinggalan satu. Ada achievement, ada dice, ada auto voucher, terus ada manual voucher, ada short link dan ada PTC. Ada lotre juga, ada tax dan ada overwall. Lo bisa kerjain semua misinya, lo bisa selesaikan semua misinya asalkan ya, asalkan kalian niat, asalkan kalian rutin ya. Lo pasti bakalan mendapatkan koin dari sini yang banyak ya.
Oke, sekarang kita langsung aja untuk bermain di auto voucher. Kita mau cek, kita dikasih waktu 30 second atau 30 detik untuk menunggu koin kita itu bisa masuk ke balance ya. Balance itu bukan di balance voucher pay-nya, tapi di balance di apa nih? Coin chat nih ya, di voucher coin chat ini. Oke, kita tungguin masih 9, 8, masih berjalan waktunya. Oke, jadi untuk bermain di auto voucher lo wajib terlebih dahulu untuk bermain shortling ya. Untuk di permainan shortling gue nggak perlu ngajarin lagi karena gue rasa lo pasti bisa. Karena semuanya itu sama untuk bermain shortling ya, seperti itu aja gitu ya. Ada 3 step. Oke, kita langsung aja buka di manual voucher ya. Kita klik aja di situ. Kita diberikan waktu 5 menit untuk sekali klaimnya. Jadi ketika nanti kalian mau klaim lagi itu butuh waktu 5 menit untuk melakukan klaim selanjutnya ya. Oke, di sini ada anti boot sama Solve Media. Kalau misalkan ada recaptcha sih gue lebih lebih enaknya di recaptcha karena untuk di Solve Media itu nulis ya nih ya. Ada juga beberapa hal yang tulisannya untuk di Solve Media itu enggak kebaca kalau gue ya. Jadi kalau buat kalian semua yang menderita minus ya, lo harus pakai kacamata untuk melihat tulisan-tulisan yang ada di bagian Solve Media ya. Oke, sekarang kita langsung aja tulis. Kalau ini tulisannya jelas banget, ini gue kebaca Mas Ian. Ada drawing board ya, kita langsung aja tulis satu per satu. Jangan lupa untuk spasi lo harus kasih, walaupun di situ ada enternya kita nggak perlu kasih enter, tapi kita kasih spasi ya. Kita langsung aja collect. Oke, kita klik lagi. Di situ websitenya itu lagi berjalan gitu ya. Kita tungguin sebentar, sorry banget ya, tenggorokan gue itu lagi kurang enaknya. Jadi kalau misalkan suara gue itu agak sedikit gimana, maaf ya bang. Di sini kita butuh waktu 5 menit ya, atau kita unlock dulu ya. Unlock itu kita membuka supaya websitenya itu, supaya vouchernya itu di bagian earningnya itu nggak kekunci ya. Oke, udah selesai semua, tulisannya udah bener dan di sini udah terbuka ya. Oke, di situ balance kami udah bertambah sekarang 0,00 nya ada 3 terus 71 ya. Dan sekarang kita mau coba lagi di referral ya. Di situ yang udah gue jelaskan tadi di awal ya. Untuk di deskripsi seperti biasa gue cantumkan di link referral. Jadi ketika nanti kalian klik link kami, kami akan sedikit mendapatkan komisi, yaitu sekitar 10% yang diberikan dari website Coin Inchat ini ya. Dan di situ kami berapa itu, ada kalau nggak salah itu 5 orangan ya. Itu kami nggak paksa ya, terserah mereka mau pakai atau enggak ya, terserah mereka gitu ya. Yang jelas mereka itu udah mempunyai feeling untuk bermain di dunia kripto ya. Oke, sekarang kita buka di permainan shortling. Di sini gue cuma ngasih lihat aja, gue nggak melakukan permainan. Walaupun tadi sebelum kita bikin record ya, atau sebelum kita nge-record video ini, gue terlebih dahulu untuk bermain di shortling. Karena kalau misalkan kita ngumpulin koin ya, kita ngumpulin koin terus koinnya itu di permainan shortling supaya bisa dapat lebih cepat lagi koinnya, supaya terkumpul lebih banyak ya, kita wajib bermain shortling. Dan itu permainan shortling tuh lumayan lamanya. Jadi kalau misalkan gua record itu butuh waktu sekitar setengah jaman lah kalau nggak salah. Oke, di sini permainan PTC ya. Untuk di permainan PTC gua agak gimana gitu, bukan nggak suka atau gimana ya, yang jelas untuk di permainan PTC ini lu nanti bakalan tahu ya, lo bakalan tahu gimana sih itu permainan PTC di sini, beda banget ya. Oke, di sini kita ikutin aja, ada Solve Media dan Hiccupcha. Kalau gue pilih aja di Solve Media karena tulisannya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nggak kebaca, jadi jelas banget tulisannya di sini. Oke, kita tulis aja satu persatu. Oke, langsung kita klik verify ya. Oke, kita udah berhasil diarahkan ke halaman lain ya, kita udah diarahkan ke halaman PTC-nya atau website PTC-nya. Dan kalau sudah, kita langsung aja back atau kita close websitenya. Dan koin kita itu udah otomatis bertambahnya. Dan untuk di website ini ya, ada beberapa mungkin yang kalau misalkan kalian itu gak tenang untuk mengerjain misinya, lo bakalan gugup banget ya. Di sini kalian gak bakalan bisa untuk klik di bagian garis 3 tadi atau menu untuk kita menghasilkan koinnya. Jadi lo harus log out dulu. Kalau udah bermain PTC, lo harus log out dulu. Dan log outnya itu kalian bisa masuk dari email aktivasi yang tadinya. Email aktivasi lo kan ketika mendaftar lo dikasih email aktivasi tuh. Nah, gue contohkan seperti ini ya. Oke, jadi untuk di pendaftaran lo pasti dikasih, pasti banget. Gue nggak mungkin nggak dikasih karena websitenya itu website yang bener-bener bagus banget gitu ya. Lo pasti dikasih untuk aktivasi akun kalian.
Dan kalau misalkan kalian itu nggak bisa untuk ngebuka garis 3 tadi, lo tinggal close aja, lo tinggal logout aja, dan lo balik di halaman Gmail kalian ya. Kalian buka email aktivasinya dan kalian klik ya. Di situ pasti bisa lagi untuk kita klik di garis 3-nya. Gue udah nyoba sendiri ya di website ini, dan ya buktinya seperti ini, Matt, ya. Oke, jadi untuk di pembahasan video kali ini mungkin cukup segitu aja ya, Matt. Ya. Jadi gue rasa ini udah semakin jelas banget ya apa yang gue bahas, dan semoga kalian itu juga bisa paham, bisa mendapatkan koin kripto yang lebih banyak lagi dari gue gitu, dari orang lain juga ya. Dan langsung aja gue tutup dan gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you next time.